Nah, Salim dulu. Ayo satunya, satunya mana? Wah, ini. Yuh, Salim dulu. Ayo kamu sini. Kamu agak sini, Nak. Sini kamu. Sini. Loh kok seragam ya bajunya ya? Ke sini. Nih kan bajunya mirip warnanya. Ini sarungnya kayak ini. Ini kayak ini. Oke. Ayo, kamu dulu sayang. Kamu namanya siapa? Zakia. Zakia. Zakia, Zakia. Zakia rumahnya mana? Purwosari. Purwosari. Zakia sekolahnya kelas berapa? 4. Kelas 4 SD apa MI? MI. MI. Zakia tadi kesini sama siapa? Ibu. Sama ibu. Abah nanya ke Zakia pakai bahasa Indonesia nopo ngangge basa Jawa? Bahasa Indonesia. Indonesia saja. Kalau di rumah Zakia sama ibu biasanya ngomongnya pakai bahasa Jawa apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Oh, biasanya bahasa Jawa. Caket basa mboten kali ibu e? Rodok. Contohnya, loh Zakia kok wis mantuk sekolahe? Pripun nek jawab? Mboten ngertos. Zakia mau neng sekolahan diwulangi apa karo bu guru? Agama. Oh, diwulangi agama. Engko ngaji apa ora, Zakia? Mboten. Ya wes, pakai bahasa Indonesia aja ya. Pakai bahasa Indonesia. Ya. Nanti kalau udah lulus MI, Zakia melanjutkan kemana? Mondok. Bener. Mondok kemana? Sabilun Najah. Sabilun Najah mana? Anu, Pondok Anwar Zahid. Anwar Zahidnya mana? Ini. Seneng aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pinter kamu. Zakia saudaranya berapa? Gak tahu. Duh, kok gak tahu? Saudara kandungnya Zakia berapa? Zakia punya kakak enggak? Enggak. Enggak, adik? Enggak. Oh, berarti anak satu-satunya? Masya Allah, cantik banget kamu anak satu-satunya, pinter. Ngajinya Al-Quran sudah sampai juz berapa, sayang? Juz 15. Oh, udah sampai juz 15 loh ini. Udah sampai juz 15, tepuk tangan, Masya Allah. Pinter. Coba, Abah baru percaya kalau kamu sudah sampai juz 15, coba dibaca salah satu surat pendek, salah satu surat pendek yang kamu hafal. Asyamsi. Asyamsi, ayo coba, betul, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wasa walaili idza yaghsha wasamaa'i wama banaa wal ardi wama tahaa. Udah, Abah percaya kamu udah sampai juz 15, cuma nanti ngajinya tajwidnya maksudnya dibenahi, apalagi nanti kalau kamu udah di pondok. Punya cita-cita pengen ngafalin Quran enggak, Zakia? Iya. Iya, nanti di pondoknya Abah, apa namanya pondoknya? Sabilun Najah. Sabilun Najah. Kamu kok tahu kalau pondoknya Abah Sabilun Najah? Lihat di HP. Oh, lihat di HP. Berarti kamu sering nonton YouTube-nya apa? Sering. Tahu nama channel YouTube-nya apa apa? Anza Channel. Anza Channel. Zakia udah subscribe belum? Udah. Makasih sayang. Apa kau yang guyung-guyu apa? Ini tadi tantangannya kan pidato ceramah. Zakia mau pidato? Mau. Ya, ayo coba. Ayo coba. Ini HP-nya tak pegangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodok dan enak. Ayo, ayo, Zakia. Ayo, mulai. Kamu kesini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wa salah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat kepada para alim ulama yang saya harapkan doa berserta ilmu manfaatnya, yang selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Kiai Haji Anwar Zahid yang saya muliakan, kepada jamaah pengajian yang saya hormati, dan tak ketinggalan kepada teman-teman yang saya cintai.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, taufik, hidayah dan rahmat-Nya sehingga pada saat ini kita semua dapat berkumpul bersama. Maka dari itu teman-teman, ayo kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang thalabul ilmi. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, man arada dunya fa'alayhi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bi ilmi wa man aradahuma fa'alayhima bi ilmi. Yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Rasulullah juga mengatakan, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang artinya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi umat muslim laki-laki maupun perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Teman-teman, ayo kita bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang baik dan benar, bukan ilmu pengetahuan yang tidak baik. Karena ilmu pengetahuan yang baik yang kita miliki akan memberikan manfaat baik kita sendiri maupun orang lain, dan bahkan akan memberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Rasulullah juga mengatakan, thalabul ilmi walau bishin, yang artinya, carilah ilmu walau sampai negeri Cina. Oleh karena itu, kita harus terus belajar diiringi keimanan. Maka Allah akan memberikan tempat yang mulia dan derajat yang tinggi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajah. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dengan derajat yang mulia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Zakia, pinter banget. Ya kalau baca dalilnya salah dikit-dikit gak apa-apa, anak kecil. Ya belum pas dikit-dikit, panjang pendeknya ya wajar anak kecil. Pak Camat aja gak bisa suruh kayak gini. Pak Dan Ramil juga gak bisa kok suruh kayak gini. Pak Haji Budianto juga gak bisa suruh kayak gini. Kamu pinter ya nak ya, apalagi nanti kalau udah mondok di pondoknya Abah. Wah tak kempleng kamu, keren nanti kamu. Kamu bisa hebat kayak mereka yang ada di YouTube-YouTube itu. Bisa nanti kamu ya. Bener mondok ya nak ya. Yang ngajari kamu pidato siapa nak? Pak Guru. Pak Guru yang ngajari. Kalau di rumah yang biasa ngajari ibu apa ayah? Ibu. Ibu yang ngajari, ibu namanya siapa? Anissa. Ibu datang ya? Datang. Datang. Ibu cerewet ya? Hah? Rodok. Kalau ayah enggak ya? Ayah sabar ya? Rodok. Rodok juga. Lebih cerewet mana ayah sama ibu? Ayah. Oh, malah lebih cerewet ayah. Tapi enggak galak toh? Rodok. Rodok. Biasanya ibu kereng galak nek pas Zakia ngapain? Enggak tahu. Enggak tahu kalau enggak mau ngaji ya. Suka ngaji. Suka ngaji. Saya katanya rodok galak itu galaknya piye? Enggak tahu.
Lho iki ngantuk iki. Lho mau ceramah kok ngantuk. Ayo duduk dulu. Duduk Pak Ustadz, duduk dulu. Lenggah rien. Duduk. Lho mau ceramah kok guling. Iki engko lak lali sampean kono. Iki wis ngantuk lho Zakia. Kamu udah cantik, pinter. Kalau di sekolahan peringkat berapa kamu? Dari TK kecil sampai kelas 3 ranking 1. Oh, dari TK kecil sampai kelas 3 ranking 1 terus. Ora kaya anakmu. Udah, nih tak kasih sarung Zakia. Nanti sarungnya dikasihkan siapa? Bapak. Oh, manggilnya bapak ya? Bapak sama ibu. Ya kuwi bener. Ndak usah kemenyek. Papa, mama. Wong banyu repe papa mama. Engkek. Ya, kamu berangkat sekolah, mama mau tandur. Papamu nanti pulangnya sore soalnya papamu ngaret. Itu apa papamu sampai lupa di kandang masih ada teletong mundung-mundung belum dikeruin sama papamu tadi. Ya sing bener ya iki lho bapak ibu, enggak usah aneh-aneh. Orang Indonesia itu manggilin orang tua perempuan ya ibu. Jadi pas dikasih ASI, air susu, ibu, mulai kecil udah dididik, manggilnya ibu, makanya dikasih ASI, ASI, air susu ibu. Kalau mbok panggilkan mama, berarti singkatannya asma, air susu mama. Ada yang manggil bunda, asbun. Mbok panggilnya umi, gayane, air susu umi, ASU. Nggak usah aneh-aneh, wis bener. Bapak sama ibu, nggih. Wes, pinter kamu. Wes, nyoh ini tak kasih sarung cap mangga. Kamu tahu sarung cap mangga? Oh iya sih sering nonton YouTube, Pak. Ayo, kata-kata dong untuk sarung cap mangga gimana sarung bisa enggak? Sarung mangga, sarunge wong Temanggung. Sarung mangga, sarunge wong Temanggung. Kalau enggak pakai sarung mangga, nanggung. Terus burung yang enggak bisa manggung. Pakai sarung mangga nggih untuk ayah nggih. Matur suwun. Pinter kamu. Kamu minta duit apa enggak? Minta berapa Zakia? Terserah. Oh, terserah. Berarti 20.000 mau ya? Enggak. Katanya terserah. Kok enggak? Ya sudah 50.000. Katanya terserah. Sing rada oke. Sing ngongkon sing rada oke sapa? Enggak tahu. Lu kok enggak tahu? Kamu tadi dipesan sama ibu. Nanti kalau minta duit sing rada akeh ngono. Anissa. Bocah pinter-pinter aja mbok racuni Anissa. Wah, anak pinter-pinter kok diracuni kok njaluk duit sing rada akeh. Oh, itu Anissa ibumu yang itu toh, yang itu, yang pojok itu. Hah? Memang ibumu pesen ngono, njaluk duit sing rada akeh. Hah? Hah, Salim nang gone Pak Haji sik. Uang pembinaan. Ayo Salim sik. Ah Salim pinter sik tunggu. Nek belum dikasih jangan berdiri. Tunggu dulu. Masya Allah nggih. Salim. Pinter kamu. Dapat enggak? Dapat. Kamu hafal Pancasila enggak? Loh. Pancasila masa enggak hafal? Pancasila. Rata. Coba Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Keadilan. Kerakyatan. Kerakyatan sosial. Loh. Kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal gitu kok. Ini aslinya ini tugasnya Kapolsek Karun dan Ramil. Ini wawasan kebangsaan kok. Aslinya kok. Habis ini Salimnya ke Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil ya. Ya. Nanti kalau dikasih duit diterima. Enggak dikasih enggak apa-apa. Tak ganti sama Abah. Hei, nang siap no. Pengen munggah pangkate pora. Kapan orang maringi yo kena masalah kok.
Wong kaya nek pengen aman nang disiapne. Nanti salim ke Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil ya. Sini duitnya toko baji tak bawakan dulu. Enggak nek tak ambil, tak bawakan dulu. Anissa anakmu iki lho. Duitnya arep tak gawake lho ra entuk. Aman-aman. Ya udah ngono salim kae Pak Kapolsek. Yang mana? Itu orang ya yang kalungan sorban itu. Ditambahin nanti. Udah Pak Haji urusane Kapolsek iki. Nah Salim, tunggu dulu. Ayo sama Pak Dan Ramil, Salim. Pak Camat gak usah, Pak Camat urusane bocah iki engko. Nah kan, dapat banyak toh. Berarti Abang gak usah toh. Lagi. Oh Anissa lo, mau ditambahi lagi sama Pak Haji. Cepet. Mau ditambahi mau lagi. Apa? Pak Haji dulu, nanti tak tambahi. Kan udah. Loh, mau ditambahi lagi. Mau apa? Aku karepku duitku ben aman ngono lo karepku. Iki Anissa, iki kejian anak Anissa. Ngene. Makasih. Lagi. Loh kan udah banyak. Makasih. Sama-sama Zakia, anaknya Anissa. Nanti duitnya dipakai apa itu? Tabung. Nah, pinter jangan dikasihkan Anissa ya. Engko dikeblonjo kowe ambek Anissa. Kamu belajar terus ya pidatonya ceramah nanti tak didik kamu keren kamu nanti. Bener mondok ya sayang ya. Nah, ya udah turun. Dah pinter. Nah, Salim. Sarungnya jadi enggak? Yang itu udah kasihkan ayahmu.